du Mas Ajis ngono lho. Aku marah-marah katok. Lah sampean iki durung pernah krungu suarane langsung kok kok yo percaya dadi luweh ngati-ngati saiki yo Mbak yo. Ya sih ngomong iki yo tak kira iki yo tenangan lah kan wis ngomong lah ndek kon delok channel ndek kuwi ya percaya wae. Ya kan maksudnya ben dikira oh yo iki aku artis ngono. Dadi nyedeki sampean seakan-akan enek apa jenenge wong sing apa kerjonane ning YouTube terus nyedeki sampean ngono kan. Jawane padahal asline wonge kuwi Mbak. Wonge kuwi ireng welek duwongos kok garengan ngene. Astagfirullah. Ono dadi ketika maksudnya cecetan sing enggak-enggak iku pokok bukan dari Mas Ajis langsung. Ono. Iku pokoke pokoke kuwi real songko wong dongos iku mau Mbak. Ngono. Tapi iki aku percayane iki sono fotone. Lah iya sampean kan dikirimi foto. Nek fotone Mas Aji emang ganteng-ganteng Mbak kaya artis Korea. Antene anjen wonge ganteng, gede dhuwur, putih, resi. Antene nek Mas Aji sing ganteng. Oh, Korea punya. Tapi nek sing apa jenenge sing cecetan kali sampean kuwi asline ngono wonge welek, wireng, dongos. Wis pokok alah-alah sampean anggar ngerti celeng ke yo wonge ngono. Sampean ngerti wonge langsung no paling bloke anak Mbak muntah-muntah. Tak dadi Mbak. Duh. Tenan Mbak e. Sampean Mbak Yuli ki sangki ngomongin yang sampean ki tenanan. Oh, sik sik. Buktine apa nek emang dhek hmm? Piye piye Mbak? Buktine apa? Bukti apa piye maksudnya? Bukti foto dhek cah iki ora. Yo duwe Mbak, duwe fotone iki lho enak Mbak. Kowe kan tapi aja muntah siap-siap tisu lho ya, kowe kok jaran. Iya deh cecah ya. Iya Mbak E. Sampean sampean iki apa kuwi jenenge asli Bloro? Iya. Oh, Bloro ini ndi? Getas. Getas e ndi? Getasnya dong dawa kidul. Oh, dong dawa kidul. Tenaga tanggane iya. Pak. Tanggane Pak Sardi. Iya 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 iya. Lah apa oh, mending video call. Video call. Video call langsung ya Mbak, sampai terus ben ngerti langsung foto-fotone Mas. Mungkin Mas nganu Mbak, kemungkinan ki wonge nganggo fotone wong liya juga ki. Karena mungkin gak pede karena raine tonggos juga itu ngono. Jenenge iki dek iki gak seneng di PC ngono. Ya mergo tonggos kuwi mbak Mbak merongos wonge Mbak. Wes merongos tonggos wes keceleng kan Mbak celeng. Sampe nang ngerti celeng ya ngerti wong ngono lho Mbak. Nanti alah. Iya, jadi sampean ki dibridui, di sampean dikirimi dikasih foto-fotonya, foto-fotonya pas apa namanya pakai ini, pakai itu. Lah itu emang foto Instagram kok Mbak itu. Itu foto Instagram, tapi kalau aslinya orangnya tuh walah jemberi banget, Mbak. Kurang dua. Aslinya itu jemberi banget orangnya. Gitu. Jadi ya gitulah Mbak pokoknya. Berarti ketok teman. Ketok kan. Yo makasih ya Mas infonya. Oh iya, jadi ini gini Mbak, maksudnya untuk pengalaman kedepannya kalau cecetan sama apa namanya kalau cecetan sama
cowok itu kalau memang belum pernah maksudnya lihat mukanya minimal itu video call lah secara langsung itu jangan percaya gitu. Iya sih aku tinggal kenapa mesti ngono kayak di video kan gelem langsung saiki kok gak gelem. Lang ya mbak, karena ya itu karena aslinya orangnya itu tonggos ya celeng itu loh mbak celeng. Jadi itu juga tipikal orang yang suka ngeret keuangan wanita. Jadi mending ya lebih baik jauh-jauh aja. Kalau nggak gitu ya nomornya sampean viralkan juga bisa. Hati-hati dengan nomor ini. Ini suka moroti wanita seperti itu juga bisa. Coba mas kirimin fotonya, pengen ngerti aslinya. Sampai nonton video di YouTube. Sampai nanti ngecek video di YouTube nanti lah ada tuh mbak fotonya mas yang kayak nganu anjing gitu. Berarti sampai nanti tahu lah gambarnya aslinya itu pasti tahu. Sampai kalau tahu anjing sama celeng itu ya ya itulah orangnya ya semacam itu. Berbeda kata orangnya. Ya itu nih. Ini loh. Loh enggak. Ya sampean sampean lihat aja cek di YouTube itu pokok wis orangnya apa namanya? Kayak gitulah intinya. Wis kak celeng itu loh Mbak, celeng, mrongos celeng ya situ. Celeng enggak punya siung toh itu. Yes, kayak orangnya itu. Kayak orangnya itu. Oh, ini tadi juga soalnya soalnya orangnya itu setelah ketahuan itu juga nggak berani keluar kan nggak disamperin langsung sama Mas Ajisnya sama saya itu toh itu terus nggak berani keluar itu sekarang dekem aja di kamar kayak kayak kire kepanasan itu sekarang. Iya katanya nggak pernah keluar gitu. Iya soalnya kalau keluar kan mungkin nanti langsung okay. Ke kena petir jeledek itu kan juga nggak tahu gitu loh. Aduh, kena tipu lagi deh. Yang iki lah yang bapak nih. Berarti. Jadi ya itu ya mbak ya apa namanya. Jadi intinya buat apa? Cacat yang nggak genah kemarin itu intinya bukan real dari Mas Ajisnya, jadi sampean udah tak kasih informasi, tak kasih tahu ya intinya kayak gitu. Kalau ya, sampean intinya ya. Kalau mau sampean mau melanjuti hubungan itu ya monggo, terserah. Kalau memang maksudnya masih mau lanjut, intinya aslinya bukan dari sini, dari Mas Ajis. Mas Ajis itu aslinya itu yang ganteng putih yang itu apa namanya artis YouTube papan atas ngalah-ngalah ya Tahlilintar kok. Pedenya tuh kan harus pede tombak itu kan sebuah ucapan doa siapa tahu nanti jadi kenyataan bukannya kok sombong atau enggak itu hanya doa kan katanya kan setiap ucapan adalah doa. Amin. Jadi kayak ya, gitu. Aku blokir aja nomornya. Oh ya mbak, mending apa sampean mungkin kurang kalau bisa, itu sampean pengen langsung ini ketemu orangnya mungkin nanti sampean mungkin akan tercengang saking guantengnya tuh dongosnya itu loh maksudnya. Ngajak ketemuan aja masih dong. Oh ngajak ketemuan terus. Wah nanti setelah ketemuan jenengan jeglek nanti geblaber, atakan muntah sor nanti jenengan. Nanti malah jenengan malah muntah mak sur kayak lucu malah mbak malah. Nanti sampean kalau mau ketemu tuh harus ya harus apa namanya siap-siap tisu. Kalau tisu kayaknya nggak ngatasi mbak. Mending sampean kalau mau ketemu tuh nyangking 2 ember dari rumah. Pasti kan muntahnya kan banyak saking maksudnya saking jembrinya orangnya itu loh maksudnya. Mungkok. Mungkok lah katakanlah. Jadi mungkok ini sampai produk jeru kan muntah kabeh tok nek metu kabeh saking maksudnya sampean saking jembere maksudnya. Ya Allah jadi ya
Iya mbak, soalnya kan nanti kalau kalau sampean nggak dikasih tahu kan nanti akan berlanjut lebih panjang kan seperti itu. Iya, ya, makanya makanya untuk pengalaman mbaknya juga ya, kedepannya kalau telepon sama cowok tuh minimal video call. Kalau belum video call tuh jangan gampang percaya kayak gitu. Kalau kalau kayak gini kan malah mbaknya kan jadinya kan ter PHP itu loh. Malah malah kan hatinya kan sakit mak jelek tembus pulang hati tuh malah. Rasa sakit itu kan tembus mak jelek teko pulung ati malah. Sing awalnya sampean membayangkan dicat sosok Mas Ajis yang ganteng gede dhuwur kaya Arjuna. Nah, ternyata asline song kaya celeng bungkus buntel. Kayak gitu kan. Ya memang ya karena dongos itu loh, Mbak. Ya karena orangnya itu memang emang orangnya tuh emang itu akhlaknya itu memang anjing emang, akhlaknya itu enggak baik. Oh, berarti yang kena tipu enggak aku tak ya, Mas ya? Oh, saya oh, alah. Berarti tapi kan aku enggak langsung percaya aja. Oh, berarti terus ya aku juga mengatasnamakan atas nama Mas Haji juga. Iya. Waduh. Enggak pakai foto yang itu. Walah, berarti dua cewek ya? Iya. Oh, kalau boleh dia masih suka sama itu namanya Ajis. Oh iya, kalau itu, ya wajar sih kalau suka sama Mas Ajis, soalnya Mas Ajis ganteng, emang banyak yang suka. Tapi kalau yang ngechat itu bukan Mas Ajis asli, Mas Ajis garangan cap celeng ucul itu. Oh iya. Eh nganu mbak, nanti itu ya minta apa namanya, minta nomornya yang Mbak Putri Putri itu ya, biar maksudnya biar enggak tanya. Hah? Udah aku blokir, habis kok enggak. Oh, itu orang mana kira-kira yang Mbak Putri Putri itu? Enggak tahu sih. Enggak tahu. Tak kira tahu lah. Lah kamu kok tahu kalau apa namanya, berarti Mbak Putri itu ketipu dari mana? Di wingi kan wong chat. Iya. Ngomong nak iku cucu Ajis. Lah terus aku ngene. Oh, berarti emangnya makmu siapa nih aku? Iya. Iya. Aku kena tipu sangkon dek. Halo, oh, orang percaya aku kan minum langsung tak blokir habis kontak. Oh, berarti aku kan nanti kok nak DR merusak hubungan gitu. Oh, wedi ini ngerusak hubungan sampean karo Mas Ajis. Oh, iya. Oh, iya iya iya. Berarti sebelum hubungan sama sampean itu si Leo bangke anjing itu berarti ini apa namanya, udah cacatan sama Putri dulu. Juga nyamar jadi Mas Ajis juga. Iya. Iya 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 iya. Berarti sampean orang kedua ya? Kayaknya. Oh. Kayaknya. Ini ada lagi. Iya iya. Ya, maaf ya aku enggak tahu. Oh iya Mbak, enggak apa-apa. Intinya tuh Mas Ajis dari Lali Mantan TV itu tidak pernah kayak cecetan sama cewek-cewek yang notabene katakanlah yang contoh bahas-bahas hal-hal yang tidak sopan ataupun yang lainnya, minta uang dan lain sebagainya, itu tidak pernah sama sekali. Jadi ini untuk pelajaran buat sampean juga, jadi jangan gampang percaya sama nomor kayak gitu. Kalau perlu kan sampean ini ditipu, viralkan aja itu nomornya, di share di Facebook. Kalau nanti kamu pengen tahu fotonya, nanti tak kirim lewat WA, nanti bisa kamu share. Itu hati-hati sama si ya, sama si Dongos itu hati-hati. Ya. Iya, makasih ya, Mas. Iya, sama-sama. Ini kok juga ada nomor baru telepon ini, siapa? Bisa nak kirim deh. Oh gitu, jadi hati-hati ya. Iya.
Makasih ya. Soalnya fotomu kayak nganu deh dibuat profil. Apa dibuat profil sama si Leo anjing ini kayaknya. Soalnya ini tadi tuh habis miss call nomor ini tuh profilnya tuh ini apa namanya? Fotomu profilnya. Iya. Ini bentar-bentar. Ini foto kamu yang pakai gincu merah merona. Ini diganti sekarang lagi. Ganti tuh pakai gelang kamu. Kamu pakai gelang hitam iya. Itu sekarang dipakai profil sama si Leo anjing itu. Infonya iya. Juga dia tuh infonya di nomor WhatsApp-nya itu Info juga Yuli love love gitu. Iya. Iya. Jadi ya kan ini teleponnya kan di nomornya adik saya yang cewek kan taunya kan apa namanya itu HP-nya yang megang itu padahal kan ini sekarang lagi tak pegang buat telepon mbaknya Mbak Yuli gitu. Iya. Berarti itu bukan Aziz ya? Bukan Mbak, kan udah tak kasih tahu lah. Apa langsung VC sekarang? Ini Mas Aziz saja ada di sampingku nih. Kalau mau VC langsung, biar bisa tahu. Gak usah. Hah? Gak apa-apa loh, gak usah. Oh, malu, Mbak malu, Mbak Yuli malu. Karena habis ketipu sama garangan celeng kobong, jadinya malu. Jadi soalnya itu sekarang ngumpet aja Mbak sekarang tuh ngumpet di dalam kamar aja itu di kamarnya mbahnya itu nggak berani keluar. Itu jadi si tukang tipu tonggos. Loh itu bisa dianu loh Mbak. Itu bisa dipolisikan loh kalau saya mau tapi kan ya begitulah maksudnya. Karena itu kan sama saja pencemaran nama baik. Soalnya kan mengatasnamakan nama orang lain, bukan dirinya sendiri, kan seperti itu. Iya sih fotonya ini kayak nggak meyakinkan gitu loh. Ya iya masa dong. Masa seorang artis bisa kenal awak sendiri. Oh enggak, sampean cantik glowing juga, fotonya ya cantik glowing gincunya aja mau menor kak Mbak Yayu gitu kok. jadi ya gitu ya Mbak ya, makasih pokoknya gitu aja ya. Kok intinya sampean ditipu sama si bangke Leo anjing ini, intinya sampean ditipu jadi udah nggak usah dilanjut ya. Kalau mau lanjut juga itu haknya sampean gitu. Enggak lah. Makasih ya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tak kirim fotonya nanti Mbak ya. Tunggu fotonya. Oh iya, makasih ya Mas. Siap-siap. Jangan lupa di-share fotonya nanti. Oke, assalamualaikum. Ini apa ya, guys? Jadi ya kayak gitu ya, guys ya. Tadi sudah telepon sama si mbaknya itu tadi. Ternyata tuh ya kurang lebih dari sini ya paling 5 kilo 6 kiloan lah. 4 kilo. Kok 4 kilo ya lebih tuh, Pak. Ya kayaknya TPN kan 3 kilo. 3 kilo itu 1 kilo. Maksudnya 1 kilo. Iya. Berarti 4 kilo. 4 kilo dari sini ternyata guys itu ya. Jadi ya tadi tuh nggak bermaksud apa-apa ya hanya karena gregetan. Maksudnya saya tuh sebenarnya mobile guys. Ya maksudnya karena posisi tuh anaknya sekarang tuh delik di kamar terus di belakang lindungannya Mbak lah dalam arti. Jadi tuh kalau saya mau ramai di situ juga saya masih mikir-mikir karena posisi kan neng kono dalam arti. Gue mesti yo raurong gue nek rame neng kono gue kene yo kalah lah. Kene gak duingo neng kono. Kok samare nek liyane nek sing melu-melu pisan sing manggon ning kono kan malah gak enak. Dadi mending awake dhewe ya wis ngenteni sak ning jaba sampai ning jaba ngerti aku kleno tak kentes tenan guys. Tenan tak kontes tenan karena aku wis bener-bener walah geram, sangat geram. Sebenarnya aku wis geram dadi nek kleno numpak motor nek wis tak kentes tenan. Kuwi aku wis bener-bener getem-getem. Soalnya kuwi kebangetan kebacot itu sudah kriminal. Intinya mah wis masuk kriminal karena apa ya?
makanya Pak Mili Skyber tuh komennya kan macam-macam Pak. Oh iya, nyaporat gua pro iwe mas ngini-ngini abisnya di nyaporat di bawah jalan abisan dan lain sebagainya. Lagi Pak E guys, ini yang sampingku Pak E jadi terkadangnya Pak E kita ngomongin tak kono jauh terlalu alam buaya besok lah kena nganu nih diwe kena nganu jadi ojo ngono kuwi Pak. Jadi nek wis koyok ngono iki dadi kudu memang dikei pres ngono Pak. Soko sampean nih karena pamilis kabeh kabeh iki mengono Pak. Master komen-komen iki do ngamuk kabeh Pak. Sampai melangsung Pak telepon. Ibu-ibu wakeh sing telepon. Nyapa Mas kok gak dingelekno ngene-ngene iki wis ngene ABCD. Wih, jadi wong-wong sing sayang karo aku karo Aji sih bener-bener dong ngamuk mau Pak. Wong-wong iki. Wabeh iki ning komen-komen. Jan Pak Toto pengen walah, pengen bener-bener pengen ngasih didak, wis didak pengen ngeceki si si Leo bangke anjing itu tadi. Laporno, banyak kan dilaporne. Laporne, laporne, laporne. Soalnya emang yo kemelinti, kemelinti banget anaknya. Tapi iki yo iku gak wani metu. Anaknya itu lek terus ning jero kamar. Seperti itu ya guys, iki model itu kok gerengan. Ya ngono guys ya. Mau terima kasih supportnya buat semua pemilih subscriber rantau online Indonesia luar negeri yang sudah menyayangi sangat respect di Lali Mantan TV. Semoga panjenengan semua diberi kesehatan, panjang amin, umur amin, dan murah rezeki selalu. Yang ini piye Pak ini Pak? Menurut saya sampean ini kayak yo, walah aku kudu sekali-sekali sampean papras Pak. Jadi sampean ini ojo jaga no kataan besok lah kena walase dhewe ngene. Jadi wong ngono kuwi gak iso kuwi wis cromno kuwi wis wayahe ngapres Pak. Teng 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 kuwi wis cromno sampean kudu kudu ngkei kuwi. Soale nek guru omongan kan ijek besok kan ijek kemlinti terus Pak. Nek gak nang digenjoti digembui ngono. Dhisik kan ngene dhek arep kan ingkrak-ingkrak terus. Mosere wis tak ultimatum. Gue biar nama jadi sebutnya sekali lagi cek berbuat meneh urusannya ya yes, polisi wes tak lanjut nih logis songkok Pak E songkok Pak R gendui so nek balen tapi yo nek aku jujur terus gue beram kepo sampai keleno ya aku nepone urung gue mbui ki aku urung fas karena Soromono ngomongin itu terlalu sabar. Kita tuh sudah terlalu sabar diginikan, digitukan, diginikan harus terlalu sabar. Jadi untuk ini yang ini menyangkut-nyangkut cemok ini sudah masuk yang bikin jari ini tuh geram ya. Jari ini geram. Nanti tetap tak gembusi itu nanti. Ketika kleno tetap tak gembusi geger geden sak desa ya wis ben. Karena adik kan duwe buktine ya bukti ning YouTube ya enak ya memang ya ngono tenan sing luwih parah iki ternyata gak cuman wong sitok Mbak iki mang ternyata jek enek sitok neh berarti saurunge wis wis mbok kuwi bahas apa sing elek kaya apa sing negatif kaya apa sing model piye sing karo sing jenenge putri kuwi mau nah untung wis konangan paling setelah dia ngupload video kuwi mau lah sing sitok iki mang ya iki mang lagi kuwi lagi nge jadi ngono ya guys ya. Oh, makasih banyak supportnya semua family subscriber. Semangat semangat semangat. Sukses buat semuanya. Kita hanya bisa saling mendoakan. Terima kasih banyak supportnya selama ini. Sehat-sehat selalu buat semua family subscriber rantau online Indonesia luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jolali tuntut lapang-lapang tuntut lapang-lapang tuntut lapang-lapang Kalimantan TV. Assalamualaikum. Tepat ingat masih ada kesempatan yang masih ingat maksudnya masih ada kesempatan untuk bertobat atau ingat sama anak sama kalau suami tidak perlu diingat tidak apa-apa sama mbahnya yang melihara sejak kecil mumpung masih ada kesempatan mbahnya masih hidup takutnya nanti nyesal di kemudian hari kedepannya oh, nembah harus kayak naik maksudnya sebenarnya guys ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sukses.